Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Rukina Binti Sapuan sebagai pensyarah pembimbing dan penyelidik projek Edible Green Cupcake Cases dari College Vocational IRT Setapak. Hai, nama saya Nadia Binti Muhammad Azli. Saya adalah ketua projek Edible Green Cupcake Cases. Hai, saya Aina Maria selaku ahli projek Edible Green Cupcake Cases. Hai, saya Intan Zuleika selaku ahli projek Edible Green Cupcake Cases. Dah lambat ni. Jom kita masuk kelas. Jap. Tapi korang nampak tak sampah kat mana? Takpelah, kita buang je kat sana. Aina memang jauh dah buang berata. Kumpul nanti kita buang sama-sama. Ayah, malaslah nak kena turun lagi. Nak kena cari tu sampah lagi banyak kerja. Ya, tahu. Tapi awak tahu tak, sampah yang awak buang tu boleh macam makan alam sekitar? Betul kat Intan. Baiklah. Kan best kalau ada cupcake cases yang boleh terus dimakan. Hari ni masak apa eh? Cikgu suruh masak kerabu kecubi. Awak nak buat apa dengan kecubi tu? Nak buang lah, bukan sedap pun. Awak dah tahu, terima kasih. Itu nak buat apa dengan kecubi ni? Kan best kalau ada cupcake cases yang boleh terus dimakan. Saya rasa saya dah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang produk Edible Green Cupcake Cases. Edible Green Cupcake Cases merupakan produk semula jadi, iaitu daripada pucuk ubi, di mana pengguna boleh menikmati keimbangan mereka tanpa perlu membuang sampah. Kami merupakan pelajar seni kulinari dari Kolej Vocational IRT Setapak, di mana setiap hari kami akan menjalankan amalan masakan. Kami mendapati banyak lebihan pucuk ubi yang dibuang begitu saja pada akhir kelas amal ini. Hal tersebut menyebabkan tong sampah di kolej kami dipenuhi oleh sisa pucuk ubi. Seperti yang kita maklum, kek cawan merupakan pencuci mulut yang digemari oleh semua peringkat umur terutama golongan kanak-kanak serta remaja. Malangnya, ia dibuang di merata tempat dan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Produk kami menggunakan pucuk ubi yang tinggi khasiat vitamin C, mineral dan protein untuk membina sel badan dan dapat memberi tenaga. Biasanya pucuk ubi dihidangkan secara dikukus, direbus dan disilung. Namun begitu, pucuk ubi ini tidak digemari oleh semua lapisan masyarakat terutamanya golongan kanak-kanak dan remaja. Untuk mengatasi masalah ini, kami telah mendapat idea untuk menghasilkan Edible Green Cupcake Cases, iaitu cupcake cases yang boleh terus dimakan tanpa perlu membuang sampah. Edible Green Cupcake Cases ini tidak mempunyai bahan pengawet atau pewarna tiruan serta bebas daripada bahan kimia berbanding cupcake cases yang diperbuat daripada kertas. Antara tujuan produk ini dihasilkan adalah untuk yang pertama, mengurangkan pembuangan sayur pucuk ubi di rumah sampah dan mewujudkan persekitaran hijau. Yang kedua, bagi menghasilkan cupcake cases yang tidak mengandungi bahan pengawet, pewarna tiruan serta bebas daripada bahan kimia. Dan yang ketiga, bagi membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dari sudut novelty, produk Edible Green Cupcake Cases ini belum pernah dikeluarkan dan dipasarkan di Malaysia. Edible Green Cupcake Cases ini telah menjalani proses pembuatan produk seperti merebus, mengisar dan membakar. Antara hasil Edible Green Cupcake Cases ini adalah mempunyai asam amino yang dapat membekalkan tenaga, membantu menguatkan sistem imun, tinggi dan kaya dengan vitamin C dan vitamin A, tinggi kandungan protein yang dapat menghasilkan sel-sel badan serta baik untuk kesihatan tulang. Bagi metodologi yang pertama, kaedah kajian telah kami gunakan dalam eksperimentasi. Tujuan eksperimentasi dijalankan adalah untuk mendapatkan hasil Edible Green Cupcake Cases yang terbaik dan memenuhi standard resepi yang telah ditetapkan. Seperti cupcake yang tidak terlalu tebal, mempunyai rasa pucuk ubi yang sesuai dan mempunyai bentuk serta rupa yang sama saiz. Pada eksperimentasi yang pertama, kami telah menggunakan tepung gandum. Namun, hasil Edible Green Cupcake Cases terlalu tebal, terlalu keras dan mempunyai rupa bentuk yang tidak sepatut. Hasil Edible Green Cupcake Cases tetap keras dan tidak sesuai untuk dimakan. Pada eksperimentasi ketiga, kami telah menambah baik Edible Green Cupcake Cases dengan menggantikan tepung ubi kepada tepung jagung bersama sedikit asam vanila dan garam. Kami juga menggunakan acuan silikon untuk mendapatkan bentuk Edible Green Cupcake Cases yang sekata. Hasilnya, Edible Green Cupcake Cases lebih rangup, nipis, mempunyai rasa pucuk ubi yang sesuai dan mempunyai rupa bentuk yang sekata. Bagi metodologi yang kedua, kaedah kaizen yang telah digunakan adalah ujian makmal. Tujuan makmal ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti nutrisi yang terdapat di dalam produk kami dan untuk memastikan produk kami selamat untuk dimakan oleh pengguna serta untuk menepati piawaian HACCP. Terdapat beberapa kepentingan produk Edible Green Cupcake Cases ini. Antaranya ialah dapat mengurangkan pembaziran sisa makanan, meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan mendidik masyarakat untuk menjaga alam sekitar serta mengamalkan persekitaran hijau. Antara sumbangan produk ini terhadap pembangunan masyarakat ialah dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi terhadap komoditi tanaman ubi, dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat tentang amalan persekitaran hijau, dapat memberikan pendedahan ilmu dalam bidang keusahawanan kepada masyarakat dan petani dapat memvariasikan produk yang dipasarkan. Untuk perancangan projek pada masa depan, kami telah bercadang untuk memvariasikan bentuk dan saiz Edible Green Cupcake Cases ini. Kami bercadang untuk membuat bentuk leaf bersaiz 7x3.5 cm dan bentuk segi 4 bersaiz 6x5x5 cm. Selain itu, kami telah bercadang untuk bekerjasama dengan pihak pamah untuk mendapatkan
kekalan pucuk ubi serta memuncak dagangan trademark di MyIPO iaitu Perbadanan dan Harta Intelek Malaysia untuk mengkomersialkan produk kami. Dari segi strategi pemasaran pula, kami menggunakan strategi 4P iaitu produk, price, place dan promotion. Kami akan mengkomersialkan produk edible green cupcake cases yang lebih mesra alam dan mesra pengguna berbanding cupcake cases yang berada di pasaran. Selain itu, dari segi konsep pembungkusan produk pula, kami menggunakan white cardboard packaging serta plastik seal yang berkualiti dan dapat menjamin kualiti produk kami. Dadah yang dipaparkan merupakan jumlah kos untuk menghasilkan 10 pieces edible green cupcake cases. Jumlah kos adalah sebanyak RM5.45. Berikut adalah kos pembuatan untuk menghasilkan edible green cupcake cases. Kos buruh adalah sebanyak RM2. Kos overhead adalah sebanyak RM50. Kos projek adalah sebanyak RM7.90. Harga jualan setelah dimarkup 10% adalah sebanyak RM8.70. Untung kasar adalah sebanyak RM2.79. Untung mesin adalah sebanyak RM2.29. Jika produk ini dibuat dalam kuantiti yang banyak, maka harga jualan akan menjadi lebih murah. Dari segi tempat pemasaran pula, kami bercadang untuk menjual produk kami di koperasi Polis Vocational yang artis apa, kedai bakery yang berdekatan dan mencari izin ataupun dropship yang berada di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Kami bercadang untuk mempromosikan produk edible green cupcake cases di platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Serta membuat jualan di atas talian seperti Lazada dan Shopee. Akhir sekali, bagi perancangan jangka masa panjang, kami bercadang untuk mempromosikan penjualan produk kami di koperasi-koperasi kolej vokasional di seluruh Malaysia. Hal ini dapat menarik perhatian serta dapat memberikan pengetahuan kepada kanak-kanak dan remaja tentang edible green cupcake cases yang lebih mesra alam ini. Kesimpulannya, terdapat banyak kelebihan yang kita boleh perolehi daripada edible green cupcake cases yang mesra alam ini. Edible green cupcake cases, your green solution.